Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Al-Wazir Abdul Somad. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana caranya menggabungkan beberapa file PDF di MacBook. Ya, langsung saja. Langkah pertama adalah kita cari file yang berbentuk PDF. Saya sudah menyiapkan di sini foto-foto presiden yang berbentuk PDF ya. Ukurannya ada bermacam-macam, ada 14 kilobyte, 10 kilobyte, 11 kilobyte, 9 kilobyte, 10 dan 11 kilobyte. Nah, file-file ini ya akan saya gabungkan menjadi satu file ya, tanpa online ya, jadi secara offline di MacBook. Nah, caranya bagaimana? Kita klik satu file yang berbentuk PDF, kemudian kita klik view, kemudian kita klik thumbnails ya, seperti ini, kemudian kita klik edit, kemudian kita klik insert page from file, kemudian kita cari file yang akan kita gabungkan. Nah, kita klik yang file yang akan kita gabungkan tadi, baru Clinton. Nah, sekarang kita cari Kim Jong Un. Nah, kemudian kita cari lagi, ada file PDF King Salman, Putin, Trump, Xi Jinping ya. Kemudian kita open. Nah, seperti ini sudah tergabung dalam satu file. Jadi beberapa PDF sudah menjadi satu file PDF. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik file, kemudian kita export. Export as PDF. Nah, kemudian kita save as, kita kasih nama. Nah, nama presiden. Nah, kemudian setelah itu kita save, kita tempatkan di mana? Kita di dokumen. Nah, kita kemudian kita save. Nah, kemudian kita lihat di mana kita tadi meletakkan di dokumen. Baik, ini sudah menjadi 61 kilobyte yang gabungan dari beberapa file yang ada di folder ini ya. Tadi masih terpisah-pisah, kemudian sudah menjadi satu file seperti ini ya. Jadi ini offline sangat mudah teman-teman memakai MacBook. Ya, mungkin kalau bermanfaat silahkan di-share. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Al-Wazir Abdul Somad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.